بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد yang dimuliakan pengurusi majlis al-fadhi tuan-tuan imam pengurusi yang dikuasa masjid Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu dia panggil pasca Ramadan, selepas Ramadan yang kita telah lalui madrasah tarbiyah yang begitu besar, yang begitu bermakna bagi kita. Sebab apa? Allah SWT beri kepada kita satu masa, ruang yang sangat berharga untuk kita meraih pahala yang begitu banyak. Bukan sekadar itu ya, ditambah lagi dengan bonus yang besar, iaitulah malam Lailatul Qadr. Kita hidup ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umur dia pendek. Nabi sebut dalam hadis, umur umat aku ni antara 60-70. Maknanya tak ramai orang yang panjang umur sampai 100 tahun. Ada tapi jarang. Hok 100 tahun tu kira masuk sampai khabar macam dah itu. Nah. Itu hok sekitar ni hok kita ada. Karena itulah bila kerajaan bagi pencen umur 90 ni, kita kata bolehlah tambahnya pada sekat tu ya dulu. Kita nak tumpu ke akhirat pula, nak tumpu ke mengaji, belajar, mengaji Al-Quran, tadabur Quran, memahami agama. Jadi kalau duk main kerja lagi, nak pergi ke jabat lagi, nak pergi ke banyak lagi benda-benda, maka itu satu ruang yang sangat besar. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu a'zarallahu, Allah Ta'ala beri keuzuran, tak beri lagi keuzuran setelah orang itu melepasi umur 60. Maknanya lepas pada umur 60, kalau dia tak beribadat lagi, dia tak kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla, setelah melalui beberapa fasa kehidupan dia, daripada remaja kepada pemuda, kemudian dewasa kepada sampai umur 60, tak balik lagi ke jalan Allah, maka orang ni sudah tidak ada lagi keuzuran. Kita ni balik pula, dia kata orang tua 60 ni, dia panggil orang, dia panggil apa, warga mah. Warga mah ni orang istimewa mana pula. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang sudah umur ni kalau tak kembali lagi kepada Allah, mana dia dalam keadaan yang begitu berat. Jadi para jemaah sekalian, Ramadan mari, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah SWT awal lagi. Apa yang kita doakan? Kita minta supaya Allah Ta'ala sampaikan kita ke Ramadan. Doa kita, Allahumma sallimni li Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah, kita semua sempat sampai ke Ramadan. Kalau tak sampai, tak ada sini hari ini. Maknanya kita sudah sampai ke Ramadan. Dan berlalunya Ramadan, ada di kalangan kita yang Masya Allah sungguh-sungguh berusaha untuk mendapat, untuk masukkan diri dia dalam senarai orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Itulah doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah maja'anna min utaqa'ika minan nar, ya Allah jadikan kami ini orang yang bebas daripada api neraka.
Sebab apa? Sebab memang ada hadis Nabi SAW beritahu, Nabi kata setiap malam, setiap malam Allah Ta'ala keluarkan senarai orang-orang yang lepas daripada neraka. Jadi kita minta-minta setiap malam biar waktu keluar senarai itu kita masuk dalam itu. Kalau boleh 30 malam keluar, alhamdulillah. Tapi ada juga di kalangan orang yang semangat awal lemah kemudian. Nah, ni orang duk cakap dia tu, oh ramalah mula-mula puasa. Tengah puasa kurang sikit, akhir tak apa nak ada. Lepas Ramadan ni pula timbul dah iklan. Masjid masjid dia tawak lagi iklan. Iklan mencari orang hilang. Pada ha, budak-budak di Hakka dia buat iklan. Dia kata iklan mencari orang hilang. Ada waktu Ramadan, waktu Syawal sudah tidak ada lagi. Kita kata jangan duk kata kok sih. Dia balik ke kampung, dia balik tempat dia kerja dah noh. Nah, dia balik tempat dia bekerja. Kita pula duk kata macam-macam ke dia. Kita kata nyanyi ke puak ni. Ada orang yang tak kenal langsung Ramadan, maka di situlah Nabi sebut dalam hadis, raghim anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Nabi kata celaka, malu besar mana-mana orang yang sempat hidup masuk bulan Ramadan 10 hari tak sempat lagi nak pergi ke masjid, 20 tak ada juga. Fansalakha, berlalunya Ramadan, lam yughfar lah, dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah orang yang kerugian besar, raghima anfu, malu besar orang yang bersikap sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah SWT nak sampai Ramadan, dah sampai. Dalam bulan Ramadan kita berdoa, wasallim ramadanali, ya Allah, berilah peluang kepada aku dalam Ramadan ini untuk beramal sebanyak dan sebaik mungkin. Kita minta dengan Allah, kita nak beramal sebanyak dan sebaik mungkin. Dua kena minta. Sebanyak, satu lagi baik. Kalau kita buat amal banyak tapi tidak bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi juga. Sebagaimana kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Al-Fudail Ibn Iyad ni masyhurlah seorang ulama salaf. Tapi biasa tempat kita ni dia tak guna perkataan ulama salaf, dia guna ulama tasawuf. Tuan-tuan gunalah tasawuf ke salaf ke. Dia kata syarat nak diterima amalan seorang manusia, Allah nak kabul tu, dua syarat. Yang pertama, syarat dianya kita kena ikhlas dalam ibadat kita. Syarat yang kedua, kita kena buat yang terbaik mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia dikira amalan itu dikabulkan. Kemudian lepas Ramadan kita berdoa yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, ya Allah, terimalah daripada kami amalan-amalan yang kami lakukan. Mana kalau kita buat banyak amalan tapi Tuhan tak kabul, tak terima, rugi. Sebab itulah baik kalau sikit pun tak apa, tapi syaratnya dia bertepatan dengan sunnah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka tiga kategori manusia ni masing-masinglah kita muhasabah. Ada orang yang kata terlepas dari tahun ni tak ada. Kita ingat para jemaah sekalian, abwabul ibadat lam tughlaq. Pintu ibadat tak tertutup. Pada itulah bila mari di akhir lepas pada Ramadan, orang Arab dia keluar satu iklan. Dia kata al-Eid huwa i'lanun tihai Ramadan. Hari raya, kalau kita Malaysia dekat majlis pemegang roh moho raja-raja, okeylah, itu alih istihar kena dia ya. Mengatakan bahawa esok raya. Itu iklan berakhirnya Ramadan. Kalau puasa lagi esok boleh ke tak boleh? Kita semangat berdoa ibadat ni bahasa tak cukup lagi. Allahnya istihadah. Kita sini tak boleh buat apa lah, moga 30 hari. Orang Mekah tahun ni 29 hari puasa. Dia kata saya tak mau. Aku nak puasa lagi sehari esok. Boleh ke tidak? Kalau sudah diistihar oleh kajian, kita nak puasa lagi boleh? Tak boleh dah. Tak sudah tunjuk semangat lah kita ni. Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mau puasa bila masuk anak bulan,
Muraya pula bila tengok anak bulan. Kita tak tengok, hok tengoknya noh. Ali falak hok gi duduk teropo anak bulan. Kemudian diisytiharkan oleh waliul amri bahawa anak bulan sudah nampak. Makna Eid bila diisytiharnya raya esok bermakna tamaknya Ramadan. Walaysa intihail ibadat, tapi bukan tamaknya ibadat. Cuma kita lah ni secara alam nyatanya macam tamak ibadat. Betul ke tidak? Tak jadi selalu dah. Raya, malam ni raya tu, malam tu tak ada orang dah. Malam raya pertama waktu ana duduk di negara Arab, dia kata air raya pertama tu malam tu dia punya istilah dipanggil Lailatul Yatim. Malam yatim. Kata apa yatim? Kata tak ada orang, sunyi dah masjid. Macam kita mati hari ni ayah, esok tak ada ayah, tak ada pak dah. Dipanggil Lailatul Yatim, malam yatim, tak ada orang. Maknanya seolah-olah i'lanul Eid di pengisytiharan raya itu macam isytihar tamak ibadat. Kita kata jangan. Masa itulah hari ini Allah Taala sebut dalam Quran walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kamu sempurnakan bilangan Ramadan 30 hari ke 29 hari, cukup sebulan, kamu bertakbir. Kita tadi takbir, takbir juga. Tapi hok kuat takbirnya siapa? Siapa dia kuat takbir? Malam raya. Eh? Siapa? TV dengan radio ya. Orang lain duk sibuk main merca, main bunga api. Duk main bedil, TV dengan radio. Habis pakat takbir, kita ingat. Tuan-tuan kena ingat. Berbeza di antara bertakbir pada malam raya dengan rakaman takbir untuk menyambut hari raya. Tak sama. Kalau ada dari TV tu rakaman. Mana ada hak betul? Ada. Ni tak tambah pula tahun ni pula pergi takbir raya kubur pula. Ada hak pergi buka puasa di kubur. Sahibu Samaha Datuk Mufti Negeri tegur. Dia kata orang tu akhir jelah gitu. Kubur dia pergi tempat pergi makan-makan. Dia duduk buka puasa situ apa. Gi zero orang mati. Kita gi doa pada orang mati tidak jadi masalah, tapi gi buat macam gi buat pesta dah pula. Lah. Maka kita di sini kita mengatakan bahawa tanggungjawab kita para jemaah sekalian selepas daripada Ramadan, dia panggil satu tanggungjawab, nama dia al-istiqamah ala ta'ati ba'da Ramadan. Bagaimana kita nak beristiqamah melakukan ketaatan setelah berlalunya Ramadan. Nah, ini tajuk yang kita nak bincangkan para jemaah sekalian. Maknanya apakah tanggungjawab kita setelah berlalu Ramadan? Biar gitu ke? Jawabnya tak boleh kita nak biarkan begitu saja. Ada ahli fikir dia kata besi waktu panas, besi hok kita ni kalau tengah panas tu kita boleh nak canai dia, nak buat pisah boleh, buat golok boleh, buat cangkul boleh, betul tak? Tapi kalau sudah sejuk tak boleh buat apa dah, keras itu. Demikian jugalah jiwa kita ni, kepanasan ibadat di bulan Ramadan jangan sejuk cepat. Mari lepas Ramadan tak ada dah lah. Jadi masa itulah setengah orang ni dah. Anak di satu negeri, kita pergi tu di akhir Syawal. Dia kata ustaz, orang kapur ni negeri ni tak ceramah lagi ni. Raya lagi ni. Kata nak raya selama mana nanya. Siapa tak dia ceramah lagi ni lagi bulan Syawal. Jadi kita pergi tu dia kata di antara yang terawal ceramahnya Abu Anas. Ah, kata semangat sungguh raya sini, siapa mereka tak ceramah. Nah, jadi kita ni awal dah ni kira dah. Nak start awal lagi tapi takut jam. Ha, tu dia ni. Kita kata kalau jam nyanyo, tak ya kena lari kita nak jalan payah orang duk raya ni. Jadi suasana hari raya tidak menghalang untuk kita meneruskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua perkara yang kita buat di Ramadan kita cuba pindahkan suasana itu ke bulan Syawal. Sebagaimana kata orang, nak pindah Ramadan jadi Syawal tak boleh, tapi pindah agenda Ramadan ke bulan Syawal boleh ke tak boleh? Apa tak boleh? Oh, tapi tidaklah sebanyak Ramadan, kita pun tak suruh banyak tu. Sekurang-kurangnya bulan Ramadan kita ada tadarus, kita mengaji Quran satu juzuk satu hari.
Lepas Ramadan ni boleh 2-3 muka surat pun alhamdulillah. Jangan tak ada. Dalam bulan Ramadan kita ada tahajud. Kita ada tarawih. Lepas Ramadan ni kita ada tahajud. 2 rakaat pun tak apa dah. 3 rakaat witir alhamdulillah. Jangan pakai senyap. Mana habis dekat puasanya? Tidak. Gapo lagi hak kita buat bulan Ramadan? Kita berzikir, kita berdoa. Allah dia kata doa bulan Ramadan mustajab. Kita ingat tuan-tuan. Patut nak tunggu bulan puasa pula baru nak berdoa. Kalau ke mana? Lah. Banyak waktu mustajab doa ni sebenarnya. Banyak waktu mustajab doa. Di antaranya Nabi sebut addu'a duburi kulli solah. Akhir solat. Belum kita wis salat tu. Kalau kita semaya perdu tak lelah tak ada nak lama, tapi semaya sunat di antara tempat yang di antara mustajab doa di akhir solat. Belum kita wis salat tu kita berdoa, kita nak apa? Kalau sakit minta sembuh, susah minta Allah Taala senangkan. Jadi semua ni banyak lagi Nabi kata baina al-azan, di antara azan dengan iqamat waktu mustajab. Hari Jumaat bila ke waktu mustajab, dia kata waktu imam naik khatib atas mimbar sampai sudah solat. Itu kena fokus. Nak doa masa mana? Waktu khatib dua khutbah tak boleh nak doa. Betul tak? Dia duduk antara dua khutbah tu yang kita boleh doa. Ketika itulah kita fokus. Contohnya kalau kita ada keluarga sakit masa tu. Khatib duduk kak? Duduk dia duduk antara dua khutbah tu. Selalu kita berdoa. Ya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shfi wa anta shafi. Masa doa. Jadi bahkan pula kalau kita puasa pula dah. Kita puasa pula pada bulan Syawal ni. Nabi sebut apa dia, di antara doa yang mustajab yang tidak ditolak oleh Allah Taala, da'watus sha'im, doa orang berpuasa. Dia tak kata puasa Ramadan, dia kata doa orang yang berpuasa. Maknanya kita boleh lagi berdoa. Jadi banyak lagi lah perkara yang kita boleh buat pada jemaah sekalian. Maka dengan itu, bila mari lepas Ramadan, kita akan sebut tentang satu kata-kata, dia panggil istiqamah. Istiqamah ni apa mana? Maknanya meneruskan agenda Ramadan di bulan Syawal. Allahu Akbar. Kata di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Kita kena istiqamah dengan perbuatan kita sebagaimana kita istiqamah juga dengan perkataan. Kita istiqamah kata kita apa? Dengan zikir kepada Allah SWT, dengan kita baca Quran banyak, dan juga perbuatan kita juga kena istiqamah. Bulan Ramadan kita boleh pergi masjid. Sebab apa? Sebab apa bulan Ramadan kita boleh pergi masjid solat Jumaat, lepas Ramadan tak boleh? Cuba tanya dia. Tanya-tanya orang yang tak pergi lah. Tuan-tuan yang tak pergi dah, kalau tanya pun tak boleh nak jawab. Dan munggu mari dah. Jadi kita kata ini di antara agenda yang perlu kita perkasakan. Jadi di antara sebab-sebab untuk kita beristiqamah selepas Ramadan ni, apakah sebab dia? Tanda tuan-tuan, yang pertama sekali al-isti'anatu billah, kita kena minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Hey, kita semua ni hak tuan-tuan sampai ke masjid ni, lah ni. Siapa dia khatam hari? Allah. Sebabnya rumah kita dengan masjid dekat ke jauh? Dekat. Rumah jauh dekat? Jauh. Hak doa hak apa ni? Dekat ke jauh rumah? Dekat. Berapa langkah? 100 langkah ada. Kau dengan motor sikat kat mari. Motor sikat. Tapi hak tak naik motor. Hak tak naik motor jalan kaki sampai masjid. Hak dekat lagi. Mari tak mari? Tidak masjid dah, kita ke masjid lain. Itu dia panggil langkah kita ke masjid itu taufik daripada Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata dengan kita saja. Maknanya kita, memang kita kena usaha, kalau tak usaha tak apa. Tapi kita nak mari ke masjid, kita boleh baca Quran lepas Ramadan, itu dia panggil taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala pilih.
Karena itulah bila kita mari ke masjid, kita kata alhamdulillah. Hak kita jawab azan tadi, bila Tok Bila panggil hayya 'alas solah, pakak mari sembahyang tu, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Jawab tu kena betul. Hak tak mari tu dia hayya 'alas solah juga rumah dia tu. Tok Bila panggil sini, dia panggil rumah dia, tak mari. Nah, dia panggil tukar jawab. Bila kita kata la haula wala quwata illa billah, ya Allah, tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan aku nak pergi masjid ni kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, mana kita serahkan diri kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita betul-betul niat, Allah hantar bagi. Jadi orang pergi masjid ada tiga kategori. Tanda tuan-tuan, orang yang istiqamah pergi masjid ni ada tiga kategori. Kategori yang pertama, dia akan sampai di masjid sekali dengan azan. Alhamdulillah. Orang azan, dia mari. Sudah azan, masuk masjid, sunat qabliyah. Lepas sunat qabliyah, oleh kerana kita ni ada takwi, ada jam kan. Biasa berapa minit letak di takwi, berapa minit? 10 minit. Maknanya lepas kita solat sunat tu, ada berapa minit lagi nak iqamat? Berapa minit lagi? 5 minit. Berapa muka surat Quran kita boleh baca 5 minit? 2 muka? Semuka. Tak apa dah semuka pun. Kalau kita boleh istiqamah setiap kali lepas azan, kita solat sunat untuk maghrib ni boleh 2 rakaat. Tapi kalau sebelum zuhur kena 4 rakaat. Belum asar berapa rakaat? 4 juga. Nah, kita ingat ni, ana satu kita keluar satu poster, tajuk dia Projek Mega Mampu Milik. Sedap dia punya bunyi tajuk. Tak ada nak bawa tadi dia punya apa dia ni, pamphlet dia tu, Projek Mega Mampu Milik. Kita kena sedap dia punya tajuk, bawa kenapa bunyi projek segar lalu kita. Betul tak? Maknanya Nabi sebut dalam hadis, tanda tuan-tuan, malam ni kita nak suruh tanda, siapa dia jaga solat sunat, siapa dia jaga solat sunat qabliyah ba'diyah 12 rakaat satu hari satu malam, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Dia kata selama ni kita nak sembahyang 2 je, esok tambah jadi 4. Boleh ke tak boleh? Biar semangat sikit. Nah, biar gerah bunyi tu. Pak. Dia kata tak ada, pak. Mari lambat sikit. Sama ada kita buat 2-2 atau kita buat 4 selalu. Boleh. 4 rakaat terus selalu. 1, 2, 3, 4. Tapi jangan tukar. Biasa kalau dia banyak-banyak ni, dia tak ingat biar rakaat. Itu bahaya. 4 ke 5 dah ni. Ya. Kalau rasa tak yakin, buat 2-2. Tapi masalahnya kita ada takwil. Maknanya kalau kita buat 2-2 tak ada, kita buat 4 selalu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Berapa dah kita? 8. 2 rakaat lepas asar. Mana suka? Lepas asar tak ada. Delete balik kalau nak tulis. Kita nak test tengok ya dah setara mana orang kapur. Orang Masjid Ar-Rasyidi ni kun Rasyidan. Nah, Rasyidi di mana orang cerdik? Masa tu Masjid Ar-Rasyidi mana masjid orang cerdik-cerdik sini. 2 rakaat lepas maghrib, lepas asar tak jadi. 2 lepas isya, cukup 12 rakaat. Nabi kata di Ummu Habibah, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Itu yang kita namakan dia Projek Mega Mampu Milik. Itu nama Projek Mega Mampu Milik. Maknanya kita jaga 12 rakaat ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dengan muslimat, kita boleh setiap hari kita akan dapat sebuah mahliga dalam syurga. Kita boleh rumah hak banglo kita lah ni pun berasa segar dah. Ni rumah dalam syurga. Nak kata sih? Kena. Baik. Itu di antara. Maknanya orang yang mari masjid awal, masuk masjid, ambil wuduk di rumah, tak sama dengan kategori yang kedua. Yang kedua, wuduk pun tak diambil lagi. Mari masjid pun lambat sikit. Masuk juga maya sunat, tapi terlewat. Baik lagi. Yang ketiga,
Mari juga masjid, tapi duduk atas mutu tak ada wuduk, tak ada gapo. Nah, siapa tangga masjid tak masuk, orang komak baru masuk, kita kata tiga ni perbezaannya jauh, timur dengan barat. Jauh. Karena itulah disebut oleh para ulama, dia kata perbezaan di antara kita ni, orang ahli ibadat ni, yang membeza di antara kita di akhirat esok, apa dia? Amal-amal sunat. Amal sunat kita. Sama-sama ahli masjid. Sama-sama pergi masjid, tapi hok ni bersiap awal. Nak turun rumah wudu. Duduk atas kereta, atas motor, duduk baca duduk zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Siapa di masjid tak kecek banyak, terus masuk masjid. Kalau orang tak azan lagi, tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid ni kita boleh buat 24 jam, tak ada waktu larangan. Tapi dua rakaat ya. Contohnya kita masuk belum maghrib, nak bayar sunat tak boleh. Sunat biasa kan? Tahiyatul masjid dibenarkan. Maya masa tu. Orang azan, qabliyah. Sudah semaya, ada ba'diyah, ba'diyah. Ini jauh perbezaan. Kita jangan rasa, Allah, ustaz dua rakaat apa kira juga. Ana selalu sebut kepada para jemaah hadis hak Nabi kita sallallahu lalu dekat kubur. Dia lalu dekat kubur, kubur tu sahabat ni baru tanya, Nabi pun tanya sahabat. Qabru man hadha? Kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, ini sahabat kita juga baru meninggal. Rasulullah tanya satu soalan, kalau bahasa orang muda lah ni dia panggil soalan sentak. Kak, mari. Dia nak apa dalam kubur ni? Nabi tanya, dia nak apa dalam kubur ni? Nak suruh anak dia mari? Nak suruh isteri dia mari tabur bunga? Lah. Nabi salah bagi tahu, dia kata, ya para sahabat semua, dua rakaat hok mu boleh solat lah ni, dua rakaat yang ringkas. Ringkas ni tak panjang lah, tidak baca panjang. Baca lepas pada Fatihah agak keluar Allah. Kuliah Jual Kabiru contohnya. Lebih disukai oleh ahli kubur ni, lebih disukai oleh ahli kubur ni daripada dunia yang kamu milik sekarang. Allahu Akbar. Besar tak besar dua rakaat? Baru kita nampak nilai. Tu kita tak kira mana lagi. Hak Nabi kata raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dengan isi kandungan. Salam. Jadi para jemaah sekalian, kita kempen lah. Kita maintain, kita tak payah sembahyang tarawih di bulan Syawal. Tapi kita nak kekalkan 20 rakaat ataupun 12 rakaat, tapi dia kena 20 benarnya. Sebab 12 tadi tu hak asas. Tak sebut lagi 4 rakaat belum asar. Sebelum asar tu dia tak masuk dalam pakej 12 tadi. Tapi ada hadis lain, Nabi SAW sebut dalam hadis, rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Taala bagi rahmat kepada siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat. Jadi para ulama hadis kata, siapa dia nak ambil tempias rahmat daripada doa Nabi tadi, mu jangan lupa 4 rakaat sebelum asar. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang diberi oleh Allah kepada kita. Maka para jemaah sekalian, itu yang kita kata bahawa kita boleh mari masjid, kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir. Alhamdulillah, itu semua dengan pertolongan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi, tuan-tuan tanda doa ni. Nanti kita buat poster comel. Doa Nabi kita ajak, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan serahkan urusan aku ni kepada aku sendiri buat. Tak. Walaupun sekelip mata, tak mampu kita. Kalau kita tidak duduk di bawah rahmat Allah Ta'ala, maka kita tak jadi. Tak akan boleh buat. Jadi alhamdulillah. Itu yang pertama, kita sebab-sebab yang pertama untuk kita dapat apa tadi? Dapat istiqamah lepas Ramadan ini, iaitulah kita minta pertolongan Allah dan kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang kita selalu baca, tuan-tuan selalu baca doa istiqamah ni, apa doa kita baca? Ya muqallibal qulub, ha, sabbit qalbi ala din. Ada satu lagi doa yang selalu anak
ajar ataupun dalam istilah kita sekarang ini ijazah kan, tulis doa ni. Allahumma, kata belakang dulu. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Boleh kata? Saya nak seingat lalu ni. Tak ingat tak berhenti ceramah lah ni. Nah, kata. Tiga ayat kita minta. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Hak pertama tu ha, minal hawri. Yang kedua kaf, ba'dal kawri. Cuba tulis ni. Allahumma, kata Allahumma inni a'udzubika. Nah, dua ni ingat dah tak? Ingat dah. Minal hawri. Kata lagi. Oh, boleh lah kata. Ba'dal kawri. Ha, dia kata. Wey. Boleh berhenti dah ceramah. Ingat selalu. Ha. Dia kita kalau kita kata malam ni yang kita apa? Tak apa dah tak selalu. Selalu apa? Allahumma, makna dia ni. Ya Allah, inni a'udzubika. Aku minta berlindung denganmu ya Allah minal hauri, daripada jadi tak baik ba'dal kauri, setelah kita baik. Sebulan Ramadan baru ni kita baik, juruh, soleh, rajin ibadah. Kita minta Allah Ta'ala jangan tukar lepas Ramadan ni jadi malas. Ingat ada tak? InsyaAllah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, nikmat Allah Ta'ala beri pada kita yang pertama, iaitulah kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berpindah kepada sebab yang kedua. Sebab yang kedua dia panggil al-mujahadah. Apa nama mujahadah? Kita kena bersungguh, kena ada kehendak, nak, semangat, baru jadi. Itu mana mujahadah? Mujahadah mana? Lawan nafsu. Mana kalau kata aku ni gitu-gitu ya, tak boleh gitu-gitu. Ni itu bahasa orang Melayu lah gitu. Buat gapo lah gitu? Nego juga uduh-uduh. Nego uduh-uduh, siapa nak beli? Nego molek-molek lah tak? Buat gapo lah ni? Buat kerja uduh-uduh, buat kerja uduh-uduh. Tak boleh, tak jadi. Dalam ibadat tak ada uduh-uduh. Kita mesti kena nak semangat. Yang pertama sekali kita azam diri kita bahawa aku nak jadi ahli masjid. Siapa dia boleh cerita hari ini kepada kita? Kita bagi hadiah insyaAllah. Beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid. Apa beza? Apa beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid? Apa beza? Siapa dia nak jawab ni? Ilih hadiah lagi ni. Ahli masjid bagi sokmo. Tetamu? Pandai. Pani ambil adik. Makna ahli masjid ni, hok ada sini, raya ke tak raya ke, Ramadan ke, dia wujud. Itu dia panggil ahli. Tetamu ni mari sekali-sekala ya. Oh, dia tu ada mari. Esok tak ada. Orang tu tanya, darat. Mana tak ada dia? Mungkin dia tetamu. Tetamu tu lah orang duk cari dia ni dalam iklan kata apa ni, apa dia? Mencari orang hilang lah ni. Kita ni tidak termasuk orang hilang. Beza di antara. Mana mujahadah ni para jemaah sekalian, kita kena berusaha, kita kena berlawan dengan nafsu. Bulan Ramadan baru ni sedap lah kita. Syaitan tak ada kena ikat. Hak adanya nafsu so ya. Bila lepas Ramadan, syaitan terlepas, nafsu galak semula. Dia kata gua ada. Karena itulah kata di para pengkaji, orang yang tewas kepada nafsu di bulan Ramadan, orang ni orang penakut hangi. Sebab lawan sama so, kalau juga berat tak berat kita. Guana muka dia mau cubu tu. Nyotai orang. Berapa orang dia? Dia dua, saya seorang. Jadi kita kata dia mau hero dah saya tu. Nah, walaupun muka bekok, hero lah dua lawan seorang. Ni
Sama sore. Sama sore kalah juga. Jadi orang akan celik mata. Makna bulan Ramadan, kita lawan nafsu sebab syaitan kena ikat. Tapi kalau kalah juga, penat ke tak penat kita? Berat penat setara itu. Itu berbeza dengan bulan mari lepas Ramadan, nafsu gu dengan syaitan lawan kita. Tapi oleh kerana kita sudah masuk merasa Ramadan, kita belajar, kita kena ingat. Kata di ahli qasidah, dengar kata ahli qasidah. Ahli qasidah kata apa? An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in tamftimhu yam fatimi. Nafsu ni macam baby. Nafsu macam baby kanak-kanak. Budak-budak kecil ni, cuba kita tanya alik muslimat kita tu. Nah. Kalau mak dia biar dia menyusu, berapa tahun dia menyusu? Makcik, anak yang paling lama menyusu berapa tahun? Tak ingat dah, ustaz, ayah peceh lama dah. Set-set peceh sahaja ada. Dua tahun. Tapi kalau lelak lagi, dia naik gigi yang menyusu berbeza. Mak, tapi hok kerja-kerja lah ni cikgu-cikgu pegawai ni, mana ada dua tahun. Nah, dua minggu yang menyusu lepas tu tak ada. Swasta dah. So, mak akak pula hok mari New Zealand lagi, mari di Australia tu lah lopak molek budak-budak sampai lah ni. Kenal mak akak. Oh, dah letih tu lah mak akaknya. Maknanya gitulah kata ulama. Nafsu kita ni macam baby. Kalau kita lepas susu dia lepas. Tapi kalau kita lok, makna kita ni akan malas ibadat. Kalau kita tak pasak, tak letak agenda, kata aku mesti lekat. Tadi kita buat berapa tadi? 12 campur dengan 40 asar jadi berapa? Jadi 18 ni. 16. Dia ada satu lagi sebelum lepas pada Zuhur, hak 12 tu hak muakkad tambah 2 lagi. 4 rakaat. Lepas rakaat 4 jadi 16. Kamu dia lepas Isya pula 2 rakaat hak muakkad tambah lagi 2 rakaat. Lepas Isya tu 4 jadi 4 rakaat juga, 18. Kemudian kita tambah lagi lah sembahyang duha 2 rakaat, jadi 20 rakaat satu hari. Boleh ke tak boleh? Tak apa dah. Lepas tu hak solat malam khas, iaitu lah dipanggil solatul witri. Asabakumullah tu bukan bulan puasa saja. Sepanjang tahu kita kena sembahyang witir, paling malah satu rakaat. Yang comelnya 3 rakaat. Kita boleh buat 1 rakaat, boleh buat 2 rakaat, boleh buat 3 selalu. Mana mujahadah ni kita kena lawan. Kalau tak lawan, tidak mungkin jadi. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran. Lepas Ramadan ni baca ke tak baca? Kau pakai sudah berakhirnya Ramadan, berakhirlah tadarus. Ada gitu. Dok. Okey sini dok ayah muncul. Dengar ni kata ahli motivasi. Dia kata beri masa untuk Quran. Tulis ni kata-kata ni. Beri masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran. Tak apa. Kalau ada masa saya baca. Agak-agaknya baca ke tak baca? Duk lah buat kita ni lorak semua ni. Kita tak lorak kau sibuk di ruang tu ya. Sekali anak interview sore pakcik. Kata pakcik, boleh tak kalau kita baca zikir satu hari, satu hari zikir 4 kalimah ni. Subhanallah. Cuba kata. Bila-bila kita contoh tu, kita berzikir lah dia kata. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Zikir ni ingat ke tak ingat? Cuba kata sekali lagi notnya. Alhamdulillah. Zikir ni ingat dah. Kalau tak ingat nak ajar apa cuba. Kau tak ingatnya berapa? Ni tanya ni, bukan tuduh. Kau tak ingatnya berapa? Tak ingat nak berzikir ya. Zikir ingat dah. Berapa tak ingat? Ini soalan sentak sikit. Berapa tak ingat? Lorak. Tak ada masa. Sibuk. Pasal apa tak mikir? Berapa tak ingat? Di situlah mari soalan. Ada seorang ni, dia jawab, dia kata dia sibuk.
Kita kata ambil kertas kepit, tok depan pakcik. Kata pakcik tulis 10 kesibukan gapo dia. Siapa tak dia nak berzikir ni, sibuk gapo dia sebenarnya. Dia duduk melengung pakai tak tulis. Tak tulis. Tak tahu nak gapo nak tulis sekali. Akhir sekali dia tahu kertas. Dia kata ustaz, nak jawab ni. Orang kata nak dengar. Hak sebenarnya bukan sibuk. Lepas tu menyibuk hak sebenarnya. Tidak kita ni nyibuk kan? Nyibuk. Baru ni sibuk telur tak ada. Lepas tu ayah tak beranak. Sehari dua ni sibuk gula tak ada pula dah. Hati tak sibuk. Minyak tak teruk. Jawab tu lah. Maknanya kita ni lebih menyibuk daripada sibuk. Pasal itulah kita kata dari sudut ahli motivasi kata, kita kena peruntukkan masa untuk ibadat. Jangan tunggu ada masa baru nak ibadat. Jadi mesti aku Quran dua muka sehari mesti baca. Kita mesti tak ada buku Quran dua tiga ayat sehari boleh baca. Anak rasa gembira apabila sahabat kita tadi sebut ramai di kalangan ahli-ahli masjid kita ni pagi-pagi duduk ikut kuliah tadabbur Quran kita dalam masa setengah jam 40 minit pagi-pagi. Kalau istiqamah tu insya-Allah. Lah ni kita duduk juz 30 dah ni daripada zaman PKP dulu. Kalau kita istiqamah yang tu khatam Quran kita sekali-sekali lalu dalam hidup kita. Bahagia tak bahagia? Banyak ilmu kita boleh secara ringkas-ringkas. Alhamdulillah. Tapi kalau kata, oh, tak apa, aku dengar kagak, tak dengar, dah tak sedut cakap. Sama juga dengan zikir. Zikir 4 kalimah ni mudah. Kalau tuan-tuan boleh istiqamah 100 kali pagi, 100 kali tengah hari, 100 kali malam, 300 kali sehari. Boleh kau tak boleh? Kalau tanya boleh, tak apa nak jawab lah. Dia tanya. Itulah nama dia istiqamah, nama dia mujahadah. Ni, mari ni hari bulan Syawal ni. Berapa orang dah khotam mana? Hak sudah ni hari. Berapa orang dah? Ni hari lagi. Itu ya jawapan dia. Berapa hari lagi? Ni. Pasal apa? Rumah terbuka. Duk ikut rumah terbuka ni, tak habis lagi kita puasa. Pasal itulah Hana selalu nasihat kepada tuan-tuan. Tuan-tuan rumah terbuka. Kita kata tuan-tuan rumah terbuka. Kalau boleh agak kita buat petai lah. Bermula asar sampai ke pukul 10 malam. Orang yang puasa disediakan kurma di rumah saya. Sedap mari. Kalau nak buat tengah hari juga boleh. Siap dengan tapuai dah. Hak mana puasa tu? Puasa. Ambil makan dia balik rumah. Tapi ingatlah. Jangan ambil kita sore ya. Makcik di rumah puasa juga. Ni kan kau lihat aku. Ada gear dah malam ni. Ada yang mana nak diri. Tak kenal lah kita. Itu dia panggil teman yang tidak baik. Jangan duk kacau. Memang Nabi kita anjurkan bila orang panggil, orang buat majlis, kita kena pergi. Tapi dia tak suruh makan. Nabi kata, "In kana sha'iman falyusalli." Kalau kamu puasa, mugi doa kat tuan rumah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Doa. "Wa in kana fatiran falyakul." Kalau mu tak puasa, makan. Kita ni kalau kita puasa, kita pergi jumpa dengan tuan rumah, salih kemah, kita doa. Doa ke dia. Semoga Allah tak berkat lah majlis awak ni. Allah Ta'ala mudah rezeki. Lepas tu bisik sedia-sedia. Amba puasa. Tuan rumah pun jangan doa. Puasa. Mari awak gapo. Dah tahu dah orang awak kenduri dah. Jangan tak cerdik begitu. Puasa. Kita cadar dah. Beli dah. Tapuai tadi. Beli dah. Dia panggil polistering apa dah. Siap dah ambil sekejap. Oh Allah, boleh rumah air raya rumah terbuka, boleh pahala jamu buka puasa pula. Besar ke tak besar pahala? Dia kira rumah terbuka, tak puasa lah kita. Ini dipanggil mujahadah. Mujahadah ni kita kena lawan. Baik, rengkah. Yang ketiga, kita kena bersahabat dengan orang-orang soleh. Orang soleh. Kita sayangnya ahli masjid. Kalau kita tak ada, dia cari. Kita dia tak ada, kita cari. Itu dia panggil. Mana dua hari tak nampak masjid? Nah, sekarang ni mudah kan nak tanya khabarnya. Tak payah pergi rumah. Mazhab wasapi ada. Tidak mazhab wasapi kita ada. Wasap lagi. Assalamualaikum. Mana tak ada dua hari tu? Duduk rumah anak. Kapur. Nah, tak apa lah rumah anak. Duduk mana tu? Hospital. Astagfirullahalazim. Dua hari dah masuk hospital. Seminggu dah masuk hospital. Tak tahu lagi. Waktu kita. Sebab tu Nabi kata innalil masajidi autad. Nabi kata di masjid ni ada tiang seri. Siapa dia tiang seri dia?
ni. Bukan tiang hopsah ni, tu tiang masjid. Tiang seri masjid ni, orang yang sentiasa ada di masjid. Nabi kata apa? Wa iza maridu, kalau dia sakit tak mari masjid, malaikat pergi cari rumah. Wa iza matu, kalau mati malaikat akan pergi ke kubur. Boleh tak boleh kita jadi tiang seri masjid? Siapa mereka mari cari? Mana pun masjid tak ada. Di hospital, dia pergi ziarah hospital. Jadi kita kena jadi tiang seri masjid. Biar orang tahu, sama-sama kita tahu. Itu dipanggil bersabak dengan orang soleh. Tak? Pagi-pagi kita pakar. Esok ni hari, dia panggil hari Isnin, hari Khamis ni hari putih. Kalau kita hari putih, kita puasa hari ni, kebetulan hari Khamis, macam kemarin. Bulan Senin hari Syawal, memakna tiga dalam satu kita ada. Tiga, puasa Syawal, hari putih, hari Khamis. Oh, Masya Allah, tabarakallah, banyak pahala. Ini kalau ada setengah muslimat ni, dia tanya, kalau dia qada hari tu, qada pun jadi juga. Qada, hari putih, hari Syawal, hari Khamis, pak lagi. Tapi jangan kembar qada dengan ni Syawal tu, ni hari suku, hak qada lain. Kalau tidak, tak cukup dia punya 360 hari siyamud dahri yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian. Maknanya kita ni istiqamah, kita nak istiqamah, yang pertama kita kena banyak minta tolong dengan Allah Taala. Yang kedua mujahadatun nafsi. Yang ketiga kita bersabaklah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang ahli-ahli masjid. Jangan bersabak dengan tetamu masjid, pas kita hilang. Baik. Kemudian kata di para ulama, min alamatil qabul, di antara tanda-tanda qabul, tanda-tanda qabul amalan Allah Taala qabul itu, iaitulah apabila berakhirnya ibadah kita dapat meneruskan ibadah, itu dipanggil alamatul qabul. Kalau habis boleh puasa kita pakai senyap, tak ada dah ibadah, itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak ada tanda, tanda tidak ada, tak semestinya tak ada tanda itu tidak kabul, itu kuasa Allah. Macam kita lalu 10 akhir Ramadan baru ni. 10 akhir Ramadan baru ni. Yakin ke tidak kita sudah bertemu dengan Lailatul Qadar? Yakin? Kau tak yakin? Lailatul Qadar ni 10 terakhir Ramadan, salah satu daripada malam Lailatul Qadar. Kita jumpa atau tak jumpa Lailatul Qadar baru ni? Jumpa. Malam apa? Malam 10 akhir. Ada tanda ke tak? Tanda. Kadang-kadang tak ada tanda, kita tak tahu. Hak tanda-tanda orang duk royak tu tak jadi tu. Dia kata malam tu angin tak menyalak. Pokok sujud. Kalau duduk tepi laut kita gitik air tak masih. Itulah itu kadang. Kalau hak ni senang, orang tepi laut sedap dia dah. Pakai terawih situ. Sudah terawih gitik. Masa itu kadang ke tak? Itu kadang pakai sekatuh rekaat malam tu. Terawih tak main 20 dah. Itu tanda-tanda yang Allah Taala rahsia. Benda hak Tuhan rahsia, tak usah duk cari, payah. Kalau kita nampak tanda-tanda dia, kita kata alhamdulillah dan tidak perlu cerita pada orang. Ni sibuk ni budak-budak Facebook ni. Pagi-pagi dia hantar gambar kita. Dia kata, "Ustaz, matahari tempat saya." Kan dia ada ke tanda ke matahari naik pagi esok, sinaran dia lembut. Nah, orang kata matahari tempat saya lembut dah. Kita pun ambil gambar matahari tempat kita tak lembut. Dia kata, "Tak lagi malam ni kena ambil lagi." Kena demai. Dia nak suruh kita kata, "Oh, ya tu qadar." Malaysia tak pergi masjid dia. Engkau bagi boleh dah. Sebab itu Allah Taala rahsiakan Lailatul Qadar ni, nak suruh kita kejar. Kenapa Allah rahsiakan tarikh mati kita? Kenapa Allah rahsiakan tarikh kiamat? Sebab apa? Kita ni kalau kita tahu nak mati, lambat lagi. Tak ada dekat di masjid ni rasanya. Kawan 80 tahun ni, gazet 80 tahun umur ni. Noh, naik motor pedekah. Nyelik, bocah lari, apa? Tak mati lagi, tak cukup umur 80 tahun. Lah ni kita tak tahu mati bila. Masa tu lah duk siap. Kelih pula tanda-tanda kematian sahabat-sahabat kita pula mati mengejut. Ramai orang mati mengejut. Jangan duk gua ada. Tengah tidur malam tu, sedar-sedar isteri gua maya subuh, tak ada dah. Maka para jemaah sekalian, maka kata di para ulama, ibadat kita ni hatal maut sehingga mati. Bukan ibadat kita bermusim. Tak ada. Sebab itulah bila habis musim, mari musim lain pula. Bila tamatnya Ramadan, dengar ni kita main ayat motivasi sikit. Bila tamatnya Ramadan,
Mari boleh apa? Lepas Ramadan boleh apa? Boleh Syawal. Boleh Syawal ni boleh apa tuan-tuan? Ha, bijak ni. Dua dah hari hari lain apa? Boleh Syawal, dia panggil Ashhurul Hajj, boleh haji. Ha, dia mari. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masuk haji pula. Habis puasa, Nabi kata ada puasa nair pula. Artinya para jemaah sekalian, tidak ada tempoh tamak ibadat. Tak ada. Tamak Ramadan ada, tamak ibadat tidak ada. Bulan Ramadan bawah ni kuat kita semangat, sedekah banyak. Sedekah ni tidak nanti Ramadan saja. Tidak Ramadan tak boleh sedekah. Boleh ke tak boleh? Kena sedekah juga lepas Ramadan. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita kena ingat bahawa sedekah ni satu agenda yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dia nak tengok siapa di kalangan kita orang yang cerdik. Boleh tak boleh kita jadi orang cerdik? Eh? Boleh ke tak boleh? Nak tanya ni, boleh ke tak boleh? Satu hari, dengar ni, Nabi SAW tanya, hey para sahabat, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi mimmalihi. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu harta waris dia lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Nabi tanya siapa tu? Tanya sahabat. Siapa di kalangan kamu harta waris dia sayang daripada harta dia? Kalau kita tanya kita lah ni, siapa di kalangan kita harta waris kita sayang, harta kita tak sayang? Ha, saya jawab, ada. Lah ni, lah ni, ni pakcik kita ni. Saya hak waris ke saya harta kita? Ha, saya hak waris. Ke saya hak kita? Eh, nama saya belakang tu. Rumah nama kita. Kebun nama kita. Dah. Rumah sewa nama kita. Adakah itu harta kita? Ha, ni sedap soalan ni. Qalu, sahabat pun jawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu habu ilaih min mali warisi. Tak ada Rasulullah, tak ada siapa pun atas dunia ni kecuali harta dia sayang nak banding harta orang lain. Saya juga harta orang, tapi harta dia. Nabi kata apa? Ha, qala i'lamu ma taqulun. Nabi kata, mu tahu kamu cakap apa tu? Cakap harta waris dengan harta kita, mu tahu ke tidak? Qalu ma na'lamu illa zalik, kami tak tahu Rasulullah kecuali itu ya. Maka Nabi kata apa? Innama malu ahadikum ma qaddam. Dengar ni tuan-tuan, harta kita hak kita guna, tu harta kita. Kita makan habis dah, itu harta kita. Kita beli pakaian dah lusuh, itu harta kita. Selagi harta kitanya hak kita sedekah. Hak kita sedekah, itulah harta kita. Wa ma siwa zalika, Nabi kata, lain daripada tu, harta waris belakang tu. Lo ni hak kita duduk jaga pagi petang siang malam ni. Duduk belek, duduk tengok kau account tu kat pagi pas gelap dah. Tengok bonus naik berapa. Tak buat haji naik 3.1 berapa ni? 3.1. Segar kita tahun ni dah. Sebab baru ni 2 lebih lah. Saham KWSP naik berapa? Tak ada orang kata kerja. Nuh, tak apa Nuh. Berapa kita boleh? Oh, saya bui dah, kau bui ni 1 juta. Melabur sebulan. Kalau nak boleh 1 juta, kau bui ni berapa sebulan bayar? 2,000 ke berapa? Mana ni ahli tak apa ni, cerita kat sikit. Tak ada nak sedekah. Duk kira nak bui ke bini 1 juta. Itu semua harta orang belakang tu. Nabi kata harta kita, hak kita makan dah, hak kita pakai, hak kita sedekah. Malam ni kita nak kempen tuan-tuan dan puan-puan. Lah ni, kita nak jadi harta kita ni hak kita ke hak orang? Jawab molek. Harta kita ni nak suruh jadi hak kita ke hak orang? Hak kita. Banyak mana ada dalam akaun masing-masing? 1 juta ada. 500,000 ada. Masjid kita ni nak banyak mana lagi? Berapa lagi?
Mana bagi pembangunan masjid? Masjid Ar-Rasidin nak apa? Kau cukup dah? Cukup Tasik Raya? Eh? 500,000 je lagi. 800,000. 800,000. Ali masjid kita berapa ratus orang ada? Eh? Kira ahli koriah lah, ahli koriah. Ini apa? 1,000 orang. 1,000 orang baru 1,000 je boleh seorang. Eh, sikit sangat tu. Tuan-tuan balik malam ni tengok mikir. Tengok akaun. Tengok gerai tanah. Tengok kau tu, tengok kau ni. Duk mikir. Harta ni nak jadi hak aku ke hak orang? Tu ya. Nak jadi hak kita, ni nombor akaun belakang ada. Nampak atau tak nampak? Baca nombor akaun tu. Kita tak ada nombor akaun situ tu. Nak suruh tuan-tuan mudah nampak. Tuan-tuan hak duduk sini, kau duduk alamanya. Biar nampak belakang malam ni. Nah. Ni ambil nombor akaun ni. Mikir bismillahirrahmanirrahim. Harta ni harta aku ke harta orang? Harta aku. Tengok dalam akaun ada. Kita tak usah kata juta takut kanyak dah. Ada 400,000. Enggak bubuh dah boleh 10,000 sini. Boleh ke tadi? Lepas 10,000 rasa banyak sikit ada bekalan nak pergi kubur. Kita kena ingat. Anak ni ada hak baik, ada hak biasa-biasa. Kalau boleh ke dia, agaknya ada harapan ke tidak harta tu akan mari kita. Kau tak ada harapan. Oi, ustaz jangan kecek lagu tu. Saya setiap tahu isi borang. Ada ke setengah masjid di isi borang. Bayar 50 ya, orang buat tahlil kaya boleh puasa. Enggak 50 ya nak gimana? Harta kita tinggal boleh 50,000 sahaja buat dia. Tak mikir. Ana teringat satu cerita, cerita betul dicerita oleh Muhammad Al-Arifi, orang Arab. Seorang jutawan ni kaya Arab ni. Tak ada isteri, tak ada anak. Dia duduk dengan pembantu rumah dia. Ya. Tak bini, tak tahu dia bini ke tak. Yang penting, waktu dia mati tu tak ada isteri, tak ada anak. Sehingga mahkamah terpaksa cari, orang Arab ni mudah, dia ada kabilah. Al-Al tu kan? Kabilah. Dia pergi cari keluarga si kaya ni. Jumpalah di kampung dia tu, siasat punya siasat. Jumpa pupu-pupu dia, tiga orang layak terima pusaka. Tiga orang layak terima pusaka. Anda tak ingat berapa juta seorang boleh? Bukan sikit. Bukan kata 400,000, tak juta boleh. Banyak puluh juta seorang. Muka juta orang kaya. Dengan cerita tuan-tuan. Tok Qadi bagi. Awak, fulan, mau boleh berapa juta? Ini berapa juta? Cuma, saya sebagai Qadi, yang menyelesaikan masalah pusaka orang ini, nak minta jasa baik tiga orang ni, oleh kerana si mati ni tak ada anak, tak ada isteri, harta dia semua boleh ke kamu tiga orang ni belakang. Boleh ke tidak? Saya nak minta. Aku nak buat masjid sebutih dengan harta si mati ni. Tapi mungkin kena beri lah. Sore-sore ni kena beri 5 juta, sore 5 juta, bolehlah buat masjid. Dengar tuan-tuan jawab orang Arab ni. Dia kata, Tuan Qadi, minta maaf lah Tuan Qadi, saya ni anak ramah. Dia tahu kau dok juta tu berapa, tak tahulah. Mungkin orang baru dia main juta, ya boleh juta-juta. Dia pakai tak tahu, boleh rasa-rasa macam tak tahu berapa tu. Tuan Qadi dia tu saya ni anak ramah, tak ada, nak bagi, tak isi habuk. Yang kedua, Allah, saya ni hutang banyak. Boleh duit ni lah nak dia bayar hutang, tak isi habuk. Hak sedaknya, hak yang ketiga. Mula-mula anda dengar cerita ni, hak yang ketiga, berair mata kita tuan-tuan. Dia kata Tuan Qadi, sahibuna, mana waris kita ni, dia kaya. Waktu dia hidup, dia tak guna harta dia untuk menjadi milik dia di akhirat. Tak ada bunyi dia buat masjid kau, tak ada bunyi dia buat balasah, tak ada bunyi dia surah. Kalau dia mati pun biar tak seguna belakanglah duit dia. Sedak-sedak ayat ketiga. Naik bulu roma kita tuan-tuan. Dah oleh kerana dia tak guna dah untuk dia. Dia mati pun tak sedap guna-guna lah. Tiga orang terpakai tubik ambil duit. Tak beri berapa sen kepada Tok Qadi nak minta bina masjid sebuah. Nak kata apa? Nasib. Tinggal harta banyak tak jadi milik kita. Rugi tak rugi? Loh ni kita tak kata anak kita tak baik. Tapi cuma kita yakin ke tidak kalau kita mati anak kita wakaf.
untuk kita. Yakin atau tak yakin? Hah? Tak yakin. Paling tidak, kalau tak berani nak wakaf sekarang, sebab kita nak guna duit, takut kita panjang umur lagi, tak ada orang cara. Nah, tulis wasiat. Islam membenarkan wasiat 1/3 daripada harta, kita boleh guna untuk kita lepas mati. Boleh guna. Maknanya kalau harta kita ada 300 ribu contohnya, dalam mana-mana, dalam bank ke, dalam tabung haji ke, nah, kita tulis wasiat 100 ribu untuk aku. Maknanya kalau mati 100 ribu, anak-anak tak boleh ambil pusaka, dia kena buat ikut kita letak, wakaf ke masjid, wakaf rumah anak yatim, wakaf ke pondok, wakaf ke tahfiz, begitu gitu. Kalau tak tulis kak, oh, tak ada gambar-gambar. Pakai assalamualaikum. Hei saya gitu, kayuh gitu. Paling tinggi ngatik 3 hari. Pada hari yang keempat tak jumpa dah sehari. Minggu depan balik pula. Ngeloya. Nak sesah kita bersaka. Nak kata apa? Tuan-tuan para jemaah sekalian, masjid kita ni nak 800 ribu bagi anak sikit tu. InsyaAllah. Hak banyak, hak juta-juta banyak dah. Lo ni gear kita. Gear kita ahli qaryah, gear kita ahli masjid. Kalau kita duduk korang saja bui, mana gear kita? Saya boleh kata kita akan menyesal tuan-tuan kalau harta kita tidak menjadi milik kita. Sebab itulah di dalam surah kita duk baca selalu surah Al-Munafiqun. Allah gambarkan seorang nak mati. Dia kata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nak mati duk ngak-ngak. Malaikat maut duk depan. Ya Rabbi, kalau boleh lewat sikit mati ni. Nak buat apa? Nak buat apa? Fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Aku nak sedekah, nak jadi orang soleh. Dia tak ayat dah nak pergi haji, nak pergi mana dok. Engkau sakit ngak-ngak. Sedekah ni mudah ya. Tengah sakit. Boleh lagi kita sedekah. Jadi Allah kata tak ada masa dah lah. Malaikat maut duduk orang panggil duduk nak tarik nyawa dah. Tak usah duduk memikir tuan-tuan. Di antara benda yang anda rasa tuan-tuan, puan-puan, marilah kita jadikan harta kita milik kita. Iaitulah kita sedekah. Ambil nombor akaun masjid kita ni, Masjid Ar-Rasyidi ni. Tak usah duduk mikir banyak lah malam ni. Agak-agak kita nak guna berapa lagi untuk kita masa depan. Mungkin kita hidup 10 tahun lagi. Berapa ribu kita nak guna? Hak lain juga masuk dalam tabung masjid. Tuan-tuan tidak akan rugi. Kalau anak-anak tanya, mana harta pusaka kita? Nuh, masjid. Mungkin semaya situ. Itu masjid pusaka aku letak situ. Letak 100 ribu, 200 ribu. Kita tidak akan menyesal. Baru ni anak gigi raya rumah sahabat. Tak jauh daripada sini. Waktu kita masuk pagar dia tu, kereta kita tidak besar, cik. Kena lipat. Lipat cermin. Cermin hok nilik. Perak lipat. Baru boleh masuk. Kalau tidak kita bimbang takut setepuh pagar. Kata bapa gini mana ni. Dia kata jirih hak sebelah ni, bui dah dua kaki. Jirih hak sebelah halik ni, tak si bui. Beli pun tak bui, lekoh pun tak si bui. Lipat cermin, nak tubik. Tuan-tuan ingat. Lepas tu apa rumah dia nampak macam naik gerok tu. Tengah duduk berundir, tak sebui, tak sebui, tak sebui, mati. Tuan-tuan, bayangkan. Kalau dia bui dua kaki, 1 meter je tanah. Besar tak besar pahala dia. Learning ke apa pek dah? Dia duduk di kubur. Orang duduk atas kubur, duduk kutuk dia. Nak lalu kot jalan, pasal kena lipat cermin. Subhanallah. Kenapa dia pek dah? Sebab itulah kita duduk nampak muslimin dan muslimat. Banyak bila kita masuk kapur-kapur lo ni, pagar besar-besar, jalan nak selisih tak boleh. Hei, ni batu tarah saya ni. Betul lah. Batu tarah awak. Awak nak duduk berapa hari atas tanah? Berapa hari nak duduk tanah? Mungkin seminggu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Lepas badan duduk mana? Duduk dalam tanah lah kita hanya. Cuba kita peluah sikit bagi jalan. Orang duduk lalu pergi masjid, duduk surah, orang pergi sana sini. Pahala tak pahala? Bumi kita ni bukan sejekan ni ya. Kalau kita pergi sejekan, Nabi kata apa? Siapa dia rapah tanah orang sejekan, Allah Ta'ala gulur 7 lapis bumi akan dihempak atas kepala dia. Kalau kita sedekah sejekan, 7 lapis bumi pula diberi, dilipat ganda pahala. Banyak ke tak banyak? Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, insyaAllah. Kempen kita biarlah harta kita menjadi milik kita.
tak sedut saya lah ke harta. Kata orang air telaga ni, kalau kita tak tak karak, dia karak situ ya. Nah, tapi kalau kita karak, dia mari tak mari pula orang lain. Mari. Demikian harta kita. Kalau buku-buku situ lah. Nabi kata, mana kasat malu min sedekah, harta kita ni tak kurang daripada sedekah. Tak kurang guano ustaz. Mari ada 500 ribu. Saya sedekah ke masjid dengan 400. Kurang situ ya. Dia panggil tukar akaun. Daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Kurang tak kurang? Tak kurang. Tukar tepat. Dulu duduk di akaun bank ni. Lepas ni duduk di akaun bank akhirat. InsyaAllah menjadi milik kita. Tajuk kitanya, hartaku milikku. Boleh ke tak boleh? Pakat balik mikir belakang malam ni. InsyaAllah kita dapat siapkan masjid kita dalam masa yang terdekat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.